Oke guys, saat kita menonton game yang ke-6 ya guys ya. Match point dari Bosq, apakah RK Sena bisa menyamakan gedung menjadi 3 sama dan memaksakan game yang ke-7 guys. Langsung saja kita tonton. Let's go guys. Sang penantang tim Bosq ya guys ya. Us, ada Baim Wong guys. Memberikan dukungan penuh ya guys ya kepada timnya. Tadi game yang terakhir, game kelima, memberikan booster yang cukup baik buat tim Bosq-nya guys. Akhirnya bisa menang. Ini kita lihat, ternyata Bosq dia memakai Lancelot, Bruno, Ruby, Cecilia, dan Khalid. Bunyi plastiknya. Novaria, kalau RK Sena itu Novaria, Balmond, Belerick, Uranus, dan Iritel. Pintunya tutup. Kan kasihan. Oke, Hyper Balmon ya guys ya. Keluar lagi Hyper Balmon. Ada Balmon, ada Belerick guys. Mantap banget nih. Karena sistem global ban ya guys ya. Enggak, dia kan global ban. Misalnya hero yang udah dipakai itu nggak bisa dipakai lagi kan. Bos Idok. Bos Idok. Namanya Idok. Ups, oh, terpaksa di retri sama hypernya Balmonnya si Ian. Khalidnya langsung si nyawa lagi. Lancelot guys, Lancelot lawan Balmon. Siapa yang menangin? Itu Balmon. Kalau durability kekuatan seharusnya Balmon. Wah, datang pilihan Lancelotnya. Dari kekuatnya ya. Wah, Iannya sendirian mati dong. Tiga orang yang ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain guys. Dapat lagi itunya. Hypernya. Hypernya. Oh. Balmon kan hypernya mati, maksudnya rugi banget. Iya, yang dapat killnya itu. Ya kalau dapat killnya nggak masalah, romer atau apanya. Yang di killnya itu yang untung, maksudnya hyper. Oh, mati juga. Ada apa dengan RQ guys? Sama kata-kata ya kan? Kanjar masih bilang what happened? Apa yang terjadi dengan RQ guys? Apakah boosternya mentalnya agak sedikit kena guys? Kita nggak ada yang tahu ya. Iannya mati. Mati lagi. Wah, ini mah udah untung banget guys. Bunyi kita masih terlalu kuat. Belerick-nya nggak ada itu, soalnya nggak ada mana. Mundur sih, datang loh. Nah. Dapet platingan. Full platingan guys Brunonya. Waduh. Wah, bahaya guys untuk Iritel nih. Brunonya dapet. Wah, ini enak dong Cecilia-nya ya. Kalau unggul gini kita pakai Cecilia mah enak guys. Damage-nya jadi ini jatuhnya Cecilia-nya berkembang sebelum waktunya ini Cecilia guys. Wah ya, level 6 kalah Balmonnya guys. Level 5 baru lawan mid lagi. Isi nyawa. Wah, bawahnya di press. Gold lane-nya di press, guys. Fokus hancur turret di menit masih kurang menit 4 guys sudah hancur. Uranusnya juga tadi kalah di awal juga.
jadi susah untuk apa ya guys ya, durability pasti kalah juga dia. Bagus kalau dapat kemenangan di awal. Tapi sekarang untuk metode front to back berhadapan dengan Cecilia yang punya Oke, keunggulan satu Turtle akan datang. Attack yang begitu banyak. Ini jelas sangat merugikan Farabasukan. Udah lumayan. Menampaknya Farabasukan kejaran Cecilia. Kena asal recall-nya. Mereka benar-benar kesulitan. Agak sedikit hati-hati tuh. Mereka benar-benar berada di dalam hutan dan Ian sekalipun harus terlebih dahulu Iko-Riko. Sebelum dia akan bertukar Ancelotnya, King Gugunnya lagi farming dulu. Wah, flicker itu Belleric-nya. Dapat mati pula lagi Ian-nya. Oke, dapat Novaria-nya. Iritel, awas. Wah, pasta turun ke arah mid ya. Untuk jagain supaya nggak hancur. Tapi konsekuensinya atasnya hancur. Sama Bruno-nya. Sama Bunikiti. Bunikiti. Lethal counter-nya, ultinya nggak dapet juga. Bahaya banget. Si Albert dia beli. Ian. Mid-nya lagi. Waduh gila, lembek banget jadi Balmon-nya guys. Beliknya terpaksa ulti. Duh, dus. Sakit. Konsil. Ditarik. Uranus. Terpaksa dia pakai apa tuh? Oke. Siapa dapat? Oh, masih dapat. Masih dapat Balmone. Beda 2 level. Novaria-nya nggak bisa kemana-mana. Aduh, nggak kena Semin Clown-nya. Idok, 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 idok. Ruby, ruby, ruby. Hampir mati. Nggak. Jo, bang. Oke, turtle lagi, turtle. Bentar, guys. Siapa dapat turtle? Oke. Uranus, awas Uranus. Belum bisa nahan badan sekarang Uranus ya, kalah. Kalah gold, duitnya 6.700 guys. Kesusahan banget sih ini. Konsil ke bawah. Aduh, Uranusnya level 12. Dadah, happy birthday Uranus. Killing spree. Iannya dikit lagi hampir mati. Oh, di flickerin. Cecilionnya. Dapat. Nah, recall guys. Hancur dong mid ini. Udah sakit. Lord, jauh pintu itu tutup tolong misalnya. Oke. Wah, Cecilion enak banget guys. Aduh, kayak gini mah enak pakai Cecilion kita udah. Nyari stack enak. Unggul gold. 5.800, Belleric-nya 3.800. Uranusnya, Uranus ya, Novaria 3.500. Ida 9.000.
Kayaknya load pertama harusnya sih bisa end ya guys ya, harusnya ya. Kalau nggak ada kesalahan, nggak ada mati load pertama. Bisa ditabrak gaming aja, sakit nih. Kayaknya no sesi loadnya sih langsung beli Divine Glaive kayaknya sini. Nggak harus beli Ice Queen, nggak usah dulu. Divine Glaive aja biar sakit. Arif dapat stack lagi. Cecilionnya. Oke, kenapa di red? Sayang banget. Tapi emang ada unggul sih, ya udahlah. Fosil ke atas. Dicari. Waduh, di nggak bisa, nggak dikasih balik, nggak dikasih balik Beleriknya. Tapi tetap nggak dapat ngancurin turret sih. Apakah ini bisa end, guys? Udah gak ada itu soalnya Beleriknya. Udah deh. Jadi Koriko. Jangan lupa di Koriko. Ah, SQ in 1 ternyata dibeli pertama. Kirain aja Divine Glaive. Berarti abis ini Divine Glaive harus. Wah, gak dapet Flicker ultinya. Rubinya. Rasain gak nih? Woi, Baimu guys di bawah guys, diliatin. Aduh. Bencana. Par. Double kill. Shoot down. Aduh, Benikiti jangan mati. Langsung kena no Ovarianya sama Cecilion guys. End dong nih. Tinggal satu guys sendirian. Langsung dengan satu Lord doang guys. Oke guys, selamat untuk tim bosku-nya Baimong yang guys ya, yang menang MDL season ke-8. Mantap mantap. Mantap, mantap. Congrats, congrats, Baim. Oke guys, selamat untuk tim bosku, tim Baim Wong yang menang di MDL Season 8. Jangan lupa guys, bantu supportnya. Like, comment, share, dan subscribe ya guys. Untuk RR Kisena, nice try, nice try. Mungkin belum di season ini, mungkin di next season ya guys ya. See you guys.